Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini kita akan mencoba membantu salah satu saudara beriman kita yang telah memberikan satu pertanyaan, dan kita berusaha berikhtiar untuk memberikan jawaban melegakan hatinya, karena sesungguhnya jawaban merupakan bagian dari perkara dan merupakan bagian dari solusi. Ada salah satu saudara kita, yaitu adalah Akhi Fadli Naid. Beliau menyampaikan kepada kita satu pertanyaan, bahwasanya selama ini beliau telah berproses untuk mencari jodoh, tetapi jodoh belum datang dan belum bertamu dalam kehidupannya. Bagaimana menyikapi padahal semua ikhtiar sudah beliau berikan untuk mendapatkan jodoh? Maka yang pertama, sebelum kita menyampaikan jawaban, doa kita bersama dengan Akhi Fadli Naid, semoga Allah mempertemukan beliau dengan jodoh untuk menghabiskan waktu bersamanya di sisa hidupnya. Tetapi kita harus memahami pentingnya hal ini ketika kita beriman, bahwasanya takdir itu telah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum ana dan antum, dan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menetapkan banyak kehidupan kita dengan takdir terindah yang Allah tetapkan. Bagian dari takdir itu, Allah mengerti kapan Allah memberikan kepada kita, kapan waktunya, dan satu, Allah tidak pernah salah menempatkan waktunya dan memilih waktunya, serta memilihkan siapa yang layak bersama dengan kita. Aku terima nikah Azwin binti Said Amirdin dengan mas kawinnya RM 5000 1 ringgit tunai. Kalau hari ini antum sudah berproses dan berikhtiar untuk mendapatkan jodoh, tetapi jodoh itu juga belum nampak di pelupuk mata antum dan belum hadir dalam teras kehidupan antum, maka yang antum harus pahami, pasti ada hikmahnya. Allah itu tidak mungkin salah di dalam memilih waktu. Layaknya mereka yang pintar tidak salah memilih waktu ketika mereka ahli dalam satu perkara, Allah itu mustahil ketika salah di dalam memilih waktu. Makanya antum ketika hari ini belum menjumpai mereka yang akan menjadi jodoh bagi antum, berarti waktunya antum harus bersabar. Karena waktu bagi antum dengan waktu di hadapan Allah itu berbeda. Dan kita hanya berprasangka yang baik. Sesungguhnya Allah tidak memberikan jodoh kepada antum hari ini karena Allah ingin memberikan hikmah. Mungkin hikmahnya inilah yang harus kita gali. Satu, mungkin Allah menginginkan supaya antum bertambah dekat kepada Allah. Jadi Allah ingin supaya antum banyak bersujud, banyak berdoa kepadanya, dimana dengan doa-doa itu menambah kebaikan antum dan semakin memberikan yang terbaik jodoh yang nanti Allah akan berikan kepada antum. Atau yang kedua, Allah tidak memberikan hari ini karena Allah ingin melihat bagaimana proses kesungguhan antum untuk belajar. Karena sesungguhnya kalau diberikan jodoh hari ini, mungkin banyak ilmu yang antum belum kuasai yang menjadikan mudharat ketika antum didekatkan. Karena segala sesuatu sebelum waktunya itu akan memberikan banyak keburukan dan banyak musibah dalam kehidupan agama. Allah ingin supaya mungkin antum tambah belajar, tambah berproses memperbaiki diri, supaya antum ketika telah sempurna dalam proses tahapan antum ketika belajar, waktu itu akan datang dan waktu itu akan menyapa. Dan yang ketiga, Allah ingin melihat apakah antum hatinya dan jiwanya sabar menerima takdir itu dengan keadaan yang halal ataukah tidak. Karena Allah ingin melihat ada orang yang menunggu jodoh, ketika tidak kunjung jodoh itu datang, mereka menempuh dengan cara yang haram. Mereka menempuh dengan cara yang instan, lalu akhirnya mereka melanggar ketetapan yang dibuat oleh Allah. Dan Allah melamakan jodoh itu buat kita, karena Allah ingin tahu apakah sabarnya kita menunggu apa yang Allah berikan, apakah kita tetap dalam perkara ketaatan sampai jodoh itu datang, ataukah jodoh itu kemudian datang dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami, tidaklah jodoh itu lama datang dalam kehidupan, karena sesungguhnya Allah tahu kapan waktunya Allah memberikan jodoh itu dalam kehidupan kita. Ambil sibak setiap hikmah yang terkandung dalam setiap waktu yang Allah tetapkan yang belum sesuai dengan apa yang kita mau. Karena sesungguhnya mengambil hikmah, melapangkan hati, menjadikan kita menjadi hamba yang selalu melihat kebaikan dalam setiap peristiwa. Tidaklah jodoh ditahan hari ini dari kehidupan antum bukan karena Allah ingin mendzalimi antum, tapi ditahannya jodoh dalam kehidupan antum karena sesungguhnya Allah ingin memberikan pada waktu yang tepat. Semua ada waktunya. Layaknya buah, layaknya bunga, mereka punya musim. Takdir pun memiliki musim dan akan datang sesuai dengan ketetapan waktu yang dipilih oleh Allah. Tapi ingat, Allah tidak pernah salah memilih waktu dan Allah tidak pernah salah memilihkan takdir dalam kehidupan kita. Lapangkan hati, mengimani takdir, maka
maka itu merupakan bagian dari kelapangan hidup kita beriman kepada Allah. Semoga Allah memberkahi dan semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaiknya, jodoh sehidup sesorga. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.